thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim A'udhu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Amma hasibtum man tadkhulul jannah Walama ya'tikum masalul ladhina khalau min qablikum Masyadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib wa ba'd nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi yang busina, wa min sayyati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah Asyhadu an la ilallah wa daulah syarikalah wa syahadu anna muhammad dan wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala babad Bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa silaturahim bersama panjenengan semua di masjid yang mulia ini Semoga pertemuan kita, silaturahim kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu disanjungkan pada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang takwa pada Allah dan rasulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahmatullah perkenankan nanti saya pakai bahasa campuran saja saya lihat ada dari teman-teman pondok dan masyarakat pondok ini kulek sing ora ponorogo sosok bahasa jawa ya orang ngerti wong saiki sing sing nom nomen bahasa jawa ini ngerti ngerti lho bapak karena nyewon sewo kalau mangke bahasa ini pun campuran mungkin mau e, bapak ibu saya memperkenalkan dulu nama saya Sutarto Karim, alamat saya pelalangan jenangan ponorogo menaik dengan Bade panggih kalian kula lewat udara setiap Senin sore dan Kamis sore lewat Radio Gema Surya ada acara dialog interaktif agama Islam itu kegiatan untuk Senin sore dan Kamis sore Ibu-ibu monggo silahkan itu ada dialog interaktif agama Islam yang sudah kami lakukan kurang lebih sudah 15 tahun dialog interaktif itu sekarang itu monggo silahkan nanti yang mungkin tidak puas dalam kesempatan pagi hari ini bisa disambung lewat telepon maupun WA maupun SMS di Radio Gema Surya. Setiap Senin dan Kamis kita mulai jam 5 sampai maghrib. Itu perkenalan dulu. Umur saya 61. Saya sudah purna. Dari pegawainya sudah purna 61 istri satu, cucu lima, anak empat. Anaknya empat, cucunya lima, sudah sudah tua bu, 61. Itu saya. Uh, nomor telepon silahkan ditanya pada teman-teman yang di wali apa di Arisala mungkin Pak Dar bisa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ke surga itu ujiannya berat ke surga itu ujiannya berat tapi tidak seberat pada zaman Rasulullah ujian yang neng swargo niku abot neng ora abot kaya zaman Rasulullah saat niku niku jadi gulek swargo menak ujiannya, mena, ujiannya ora abot neng rata-rata menungso kui podo malas sehingga disinggung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. Am hasibtum antadkhulul jannah apa ngira sira kabeh padha mlebu swarga. Walamma ya'tikum ing mongko durung ditekakne marang sirah kabeh masa laladhina khalamin kaya dining wong wong kang podo wis diuji dining Allah waro manusia sak durungmu masad humul baksa wa wa Masya Allah mereka ditimpa dengan rasa kepedian yang sangat tinggi kesusahan dan digoncang hatinya susah sengsoro digoncang hati ini gitu hatta yakula rasul sehingga Rasulullah SAW berdoa dan para umat mukmin pada waktu itu berdoa kepada Allah atau dalam bahasa lain mengeluh pada Allah mata Nasrullah kapan pertolongan Allah itu datang sehingga Allah menjawab Allah Nasrullahi qarib inna Nasrullah qarib sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat Bapak Ibu Al-Baqarah 214 Ini sebenarnya ada keterkaitannya dengan Perang Hondak. Perang Hondak pada waktu Perang Hondak itu, Madinah sudah dikepung oleh kaum musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafikin bersatu untuk menghancurkan Islam, padahal kondisi... Umat pada waktu itu di Madinah sangat-sangat sengsara. Harta sudah habis, duit entek dua wis entek, kurma habis, gandum habis. Padahal harus perang, dua umat Islam menghadapi dua intelektual, ribu kaum musrikin. Masya Allah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah selama tiga hari tiga malam tidak makan. Soro nggak ngagel centing, centingnya dileboni kerikil, diubat-ubat, ditalek neneng weteng. Selama tiga hari tiga malam tidak makan Rasulullah. Bersama sahabat yang lain sama seperti itu. Ya jelek deh, awet saya kira orang mangan telung dia telung aja jelek kau yang ngopo. Nanti jenengan, orang tahu ora tahu padahal itu mau perang mengangkat senjata Masya Allah dikomandani oleh Salman Al-Farisi yang sampai sekarang hondaknya, paritnya peninggalan petilasannya di Madinah masih sekarang diabadikan dengan haji mau siaruh di Madinah maka akan melihat namanya hondak itu Inilah ayat seperti itu, sehingga pada zaman itu betul-betul umat Islam sengsara, makanannya tidak ada, sudah gelisah dikepung oleh musuh, digoncang juga. Mengapa digoncang? Suaminya meninggal, anaknya meninggal di medan peperangan. Ibu-ibu kalau ditinggal suaminya gimana? Nangis dong, buatan. Nangis, neng, nak, kor setino, engkau lagi sepatang sasi, gula, neh, Lebih-lebih bapak, bapak, alah, nanti dok, kanten, laki, seminggu, es, seminggu, lirik. Nah, Ini masalah masalah kita. Jadi surga surga tidak tidak Maka Maka mengatakan, mengatakan, Am es, seminggu, es, seminggu, es, seminggu, es, Orang tahu mengalami peristiwa seperti zaman Rasulullah. Memang kita tidak, tidak mungkin akan memperoleh peristiwa zaman Rasulullah karena ini zaman akhir, zaman akhir bu, zaman akhir kimenak. Tapi manusianya malas. Maka ingat pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah awalnya diberi perintah untuk sholat 50 kali sehari semalam ketemu Nabi Musa dipropokatori Nabi Musa akhirnya mendapat kewajiban lima kali sholat umat lima puluh kali sholat itu diterima oleh Rasulullah kita kan repot tidak punya pekerjaan belum tentu malah mungkin lima puluh kali sehari semalam itu urusan dunia dijamin oleh Allah sudah orang nyebut gaya rezeki itu kau dewi karena lima kali sholat, mengapa alasan Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu itu kecil-kecil dan malas-malas. Cilik-cilik, kemelelet, terlumuh. Umurnya pendek. Umur kita itu rata-rata 70. Bapak-bapak, kan? -bapak, yang sambun Yosmanisatus. Sampun Pak, wonten sing di 100 ora eneng. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 1050 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Tapi tidak dapat pengikut dakwahnya 950 tahun istrinya saja kafir 950 tahun Bayangkan Nabi Adam itu umurnya berapa seribu tahun lebih. Berapa tingginya Nabi Ibrahim saja, tidak usah Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu tingginya 100 hasta. 100 hasta itu pirang meter. Loh. Lah kita itu loh, 2 meter tidak ada. Jenengan lek payah tawaf di Masjidil Haram, wong Indonesia ke ciri dewi cilik neng egois tur kemelelet wis Indonesia nah mari kita memang tidak sama dengan peristiwa Rasulullah seperti si singgung dalam Al-Baqarah 214 ini tidak sama tetapi tetap kita akan diuji oleh Allah nah tolong dilihat pada Al-Baqarah 155 itu 155 wala napluw annakum bisai'in minal khauf walju wa naksi minal amwal wal anfus was-samarat wabassiris sabirin kita tidak diuji sama dengan Rasulullah dan para sahabat waktu itu tetapi ditegaskan oleh Al-Qur'an wala napluw mesti aku uji kamu sekalian dengan apa bisa ibnul khauf dan sesuatu yang khawatir sifat manusia itu khawatir jenengan khawatir melebu swarga atau khawatir melebu neraka khawatir melebu neraka jenengan pengen yang swarga atau neraka bu suargo panjenengan sholat pengen munggah suargo atau nampak golek ridhani gusti Allah ya jenengan sholat golek swarga apa golek ridhani gusti Allah ridhonya Allah Lip jangan salah hati-hati kita nanti pada yaumul mizan akan ditanya oleh Allah atau lewat malaikat kamu ke surga dengan apa saya ke surga karena ibadahku karena zakatku, karena sholatku, tahajudku, infakku, sedekahku, hajiku, itu karena saya bisa masuk surga, dicampakkan ke neraka, buang ke neraka. Yang benar itu saya masuk surga karena rahmat Allah maka bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim itu disebut dalam Al-Qur'an 144 14 kali Allah itu Rahman Rahim Bapak Ibu tetapi tetap diuji kita itu tapi ujian Allah tetap muncul namanya Rahman Rahim Allah itu pada kita makanya jangan khawatir Makanya ibadah tolong diluruskan ibadahnya. Kita sholat malam, kita tahajud, kita puasa Senin Kemis atau puasa Dawud, bukan ingin mencari surga, tetapi mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah itu gimana? Lagi yang kita lakukan. Kalau ibadahnya karena ridho Allah, dipaitu yora sudo, dilem yora butuh. dipaidho Bapak Ibu, ujian yang paling berat kuwi malah di alam bona. jenengan saking ibadah api, posane sregep, wis dadi kiai tenan sampean. Wo, ngati-ati Jenengan muncul Kesumbungan Makanya dalam rangka ibadah itu tidak ada tujuan lain kecuali liptigaimardatillah. Jagalah lisan kita. Lek eneng wong laghek gelem salat, ora oh, sah dilokke. Maune ora tau gelem salat, malah gaene sila neng sereng ngangge kluthuk dadu. Wis dadu, main sembrek. Terus mari terus ning masjid, saiki nyantri. Loro nopo membuatin lek kerungu, loro wah kuarp api kok tidak di pa itu, nikuti jogol ambene, pun bangsur di matang masalah. Minal kau bisa iminal kau sedikit saja ketakutan, rasa kekhawatiran ketakutan kita khawatir lek besok tuwe aku ray somangan biye, mulane bondone di kelumpok ne tumpuk besok gesang urip kalau aku tuwe tangge mangan besok remangsane urusan mati ki urusamu urusan mati ki urusan gusti allah tidak mau mengeluarkan infak zakat yora infak yora zakatnya tidak dikeluarkan infaknya moh ngantek jumatan ngisi kota amal pinter bapak bapak saya nopo neporong emu buka dompet eneng sing abang eneng sing hijau eneng sing rong puluh eneng sing seket eneng sing sepuluh eneng rong ewu nanti jumpa sing putih rong Masya Allah ini loh ini sifat ketakutan khauf kita padahal orang iman itu wala ta khaufu wala tahzanu Orang yang beriman itu tidak pernah khawatir. Boh, aku besok tuwek sing ngurusi sop gusti Allah. Niki peristiwa menurun sami nopo beten kali hoten daerah pulau. Gen pulau niku wonge putrane limo ane sing enam. Saiki mung wong luru. Sami nopo beten ngerti yang niki anak pulau papat. Si Cineng Bogor, Luruneng Semarang, Telu neng Malang sing papat neng Yogja. Neng omah mantenan wong loro. Kula bagian nyapu njaba, nyai bagian kelut-kelut. Lek masak bareng-bareng. Niki lakone wong saiki iki. terus besok le, aku besok sing openi sapa? Wallah alam Allah yang maha kuasa. Jangan kita sampai, leh, kue mbian tak ragati, kule hantek sapi, okeh. Okay? Lah kok kue malah ragli, menengsi nengomah, terus pye. Aku besok tuek singopeni, sopo. Neku wadi nopo? Wadi leh orang kupen. Kaya orang-orang tuwe, gusti. Allah. Itu namanya khuf. Ibu-ibu, tolong itu dipikir betul itu. Zaman sekarang seperti itu. Sik mendingan anak-anaknya Pak Dewi ini, saya si, apa di loros, sih mulai nyedangi ibu-ibu di negara lain yang tidak punya agama, tidak seperti kita loh. Saya pernah melihat di Macau, nun Macau, Hong Kong, Sing wong Ponorogo kesini Hong Kong, Hong Kong niku lek anak kewe rabi Wong tua wis orang ngurus. Umpama rabi ya golek ora gad-gad dhewe, bar rabi kuwi ngaliyo ka omahku pun. Semanten ugi wong tuwa, lek anak wis rabi urusane urip dhewe-dhewe ngoten lho. Masyaallah. Mulane negara sing ora agama niku lek tuwek ora tek produktif, lebih baik bunuh diri. Nauzubillah. mindalik itu makanya silakanlah kita khawatir kita takut tetapi takut karena kepada Allah silakan maka memperbanyak ibadah jenengan sholat wis jelas poso wis jelas yang kecil kecil aja lah sing cilik cilik baik awa duwe dosa salah Dosa salahku ditebusane sing paling gampang sing paling dianjur Rasulullah niku istighfar. Istighfar. Astaghfirullah robakum innahu kana ghafarah. Lah istighfare sedina ping Pak? Bu. Minimal minimal istighfar sedina kuwi ping 300. jenengan pengiro minimal ping telung atus vaksinus tikvaro oke nolong nolam bes oke okay, kwi minimal telung lagi dikatakan banyak lelek korban salat kok ping telu ngomong oke gak iso 300 kali bar maghrib istighfar, bar Isa istighfar, bar subuh istighfar. Minimal itu satu satu satu, wis telung Ulama-ulama besar, Imam Sapi, Imam Ghazali, Abu Hanifa, itu istighfar sehari semalam 2000 ribu kali, Bapak-Bapak. Para ulama, para sahabat Rasulullah itu malam hari jarang tidurnya lama. Awal dia turunnya kan oke, jam wolu sare adan subuh lakek tangi tahajude ora Masya Allah Nda. jam suluh selail awakir sepertiga malam para sahabat itu bangun Awak dia kuduni ya latihan ngunukui sepertiga malam itu bangun ingat secara ilmu fisika bahwa alam ini kalau sudah jam satu malam ke atas sampai subuh nanti tidak ada penghalang suara kita ke Sidratil Muntaha tidak ada doa yang tidak bisa sampai pada Allah pada waktu jam-jam itu maka mengapa namanya sholat tahajud itu yang paling baik tetap sepertiga malam terakhir sulusul awakhir sulusul lail awakhir itu tahajud tahajud tidak harus punya target sebelas apa terlalu tidak minimal witirnya saja minimal Rasulullah itu tahajud Masya Allah jangan kita ingin tahajud sama dengan Rasulullah longko Bapak Ibu Sudahlah teman-teman Ustadz di Arisalah ini tahajudnya seperti Rasulullah sulit rekan pertama Al-Baqarah selesai Rasulullah kalau kita rekan pertama surat apa Bapak-bapak? <tuh -tuh> <tuh -tuh> Rasulullah itu rekan pertama Al-Baqarah selesai. Rekan kedua Ali Imran, rekan ketiga Anisa, terus begitu. Makanya pernah Siti Aisyah itu mengeluh cara keselawi maidu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa kamu itu tahajud sampai bengkak kaki panjenengan wong jenengan dijamin lebus warga kok kok nemen-nemen apa jawab Rasulullah wahai Aisyah apa saya tidak boleh bersyukur pada Allah apa saya tidak boleh bersyukur pada Allah itu tanda syukur Bapak Ibu nah monggo. ada lagi perbuatan yang mudah tetapi ada nilai surgawinya dalam satu hadis yang dimuat di dalam kitab Al-Jami hadis kitab Al-Jami fi hadis Rasul itu. Idza maratu fi riyadil Kemudian sahabat tanya, kalau ya Rasulullah, apa jannah? Pada waktu kamu berada dalam riyadul jannah, maka tanamlah kamu, bercocok tanamlah kamu. Ya Rasulullah, apakah riyadul jannah itu al-masajid? Riyadul Jannah itu masjid. Pada pada waktu kamu di masjid tanamlah pohon surga. Memarau ya Rasulullah, kita tanam apa ya Rasulullah? Qala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada waktu kita di masjid salat tahiyatul masjid belum diikomai karena masih ada waktu belum ikomah bajalah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu tanaman surga kecil tapi tidak pernah kita perhatikan ke masjid waradang masjid ngomong nih bondo di masjid bukan tempat untuk bicara harta Tahiyatul al masjid kemudian membaca kalimat-kalimat taibah termasuk itu tadi kalau kita berzikir di dalam masjid dalam kondisi kita habis sholat dan tidak batal maka para malaikat mendoakan kita Allah makfirlahu warhamhu Masya Allah kita sholat kemudian kita zikir belum batal tidak pindah tempat masih ada di situ maka malaikat sama mendoakan Allahumma lahu warhamhu Bapak-bapak yang jarang kita lakukan walaupun kita mungkin sudah tua umur kita itu walaupun sebagian ulama mengatakan hadis itu do'if tetapi kalau itu dilihat dari sisi para ulama-ulama tasawuf, hadis itu bukan hadis daib, tapi hadis ahad. Barang siapa yang sholat subuh, sebelum sholat subuh dia sholat tahiyat al-masjid, kemudian sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh atau sunnah fajar, pahalanya seluas langit dan bumi, kemudian dia jamaah sholat subuh, setelah sholat subuh jamaah dia berzikir sampai terbit matahari matahari agak tinggi sedikit belum satu galah di situ ada sholat sunnah nama sholat sunnah isrok atau suruk maka pahalanya sama dengan orang yang berhaji tanpa cacat Masya Allah itu belum banyak yang melakukannya sholat jamaah di masjid kemudian zikir sampai terbit matahari kadang-kadang kita itu jamaah kita mat kolam cing kumateko salam pelencing amblas wiridan yoblas gak betul itu mengapa kemungkinan waktu sholat kita belum khusyuk. Tetapi setelah kita selesai sholat, kemudian zikir pada Allah, kemungkinan disitulah munculnya kekhusuan kita. Astagfirullahaladzim. Kemudian khusuk, menangis pada Allah. Dan sholat jamaah itu untungnya banyak, -banyak sekali. Kalau sholat jamaah itu, umpama kita belum khusuk, tetapi ada salah satu jamaah yang khusuk, semuanya dihitung khusuk. Enak kan? Nanti no jamaah angin Luhur jamaah, pokoknya lima waktu jamaah. Ingat ibu-ibu, langkah kita ke masjid satu langkah diangkat derajat kita oleh Allah, satu langkah dihapus dosa kita oleh Allah. Masya Allah. Jadi beruntung orang yang rumahnya jauh dari masjid dan sergap jamaah. Atuh, kalau masjid jamaah sergap melangkah satu langkah ada makfir Allah satu langkah lagi diangkat derajatnya seperti itu malahan ada yang singgung mas masjid jamaah orang tahu kan teman itu kasihan saya kira itu ibadah-ibadah kecil ya ibadah-ibadah kecil yang kadang-kadang kita tidak pernah kita perhatikan. Walju wanak seminal amwal wal Orang itu khawatir kalau lapar. Wis ora lah, poso. Jenengan poso niku ibu-ibu yang disiapkan apa mau buka? Kabeh siap nih Kira-kira budget anggaran panjenengan puasa dan di luar puasa banyak mana, Bu? Banyak puasa ini loh. Saya pernah dikomplain oleh seorang yang dulunya orang nasoro, nasrani. Tahun berapa itu, Pak Tarto? Kan sekarang ini kalau puasa makan kita kan hanya dua kali, sahur dan buka, berbuka dan sahur. Kalau tidak puasa kan tiga kali. Apa tidak bisa? Yang sekali itu kita kumpulkan untuk kepentingan umat Islam bagaimana? Masya Allah, pikiran hebat itu. Nah ini loh yang masih kita itu khawatir, lek kuru, ngolek keluwen, ada wayah buka, kabeh disiapke, ke. Wes sekolah, sing rono-rono, sing buah rono-rono, ngantek ora kepangan. Akhirnya belindrang si mangan sobo, ibu mulai ibu-ibu rumah tangga ke arang sing kuru, soalnya kagak belindrang. Gitu loh. Ini kita itu diuji oleh Allah, tetapi sekarang ada orang kelaparan itu. Kalau tahun 65, mungkin ibu bapak yang sudah umur 70, ya mungkin seliting saya pernah merasakan itu. Tahun 63, ini masanya masa tikus, kok mangan warek orang ini ngomong mangan gaplek entah di panganduyan doyan pak sak niki diwul sapi yang moh dulu itu pernah diuji oleh Allah makanya waktu diuji 65 G 13 PKI meletus masjid itu Masya Allah kabeh masjid ini. wih bodoh sholat tapi lima tahun berikutnya ya balik neng asale sampai-sampai kita tuh ngajar orang sholat tahiyat akhir itu mesti tiba cekangkangan soalnya ya itu tahun 65 itu pernah diuji oleh Allah kelaparan sekarang tidak ada orang kelaparan maka kalau kita lihat dari model fikih gorim orang yang punya hutang berhak menerima zakat saya ini gorim ini reneng. Wong utang gitu ku motor lo. Utang bangun rumah omongi gorim, ureneng. Gorim itu hutang untuk makan. Jadi utang gimana? ora utang gitu ku rumah, utang gitu ku mobil. Saat ini pegawai negeri guru-guru ini utang gitu kayak rumah toh, kayak rumah ngecip nih sertifikasi ayo. Itu udah ada sekarang. Ujian Allah itu sudah, Masya Allah, udah berat untuk kita. Jangan disamakan dengan Al-Baqarah 214 tadi. Wanak seminal amwal wal angfus. Khawatir, lek duite kelang, dubondone kurang mula nih, melecing. Karena khawatir kalau hartanya berkurang, ngulek duitku kurang piye. Bapak Ibu saya ingatkan, Ujian yang paling berat itu adalah hidup seenak. Ujian yang paling berat itu hidup dengan kecukupan. Itu ujian yang paling berat. Duitnya oke. Bujunya seayu. ayu. Sawai ombo. Sani hawa irata uloro. loro. Solatnya kira api upora. Angel lagi bujuni loro anak itu masalah sawai kadal duit ora gablek terus tahajud heleh oh opo dalam kondisi apapun kita tetap harus ibadah pada Allah gitu loh jangan diuji sedikit kemudian mengeluh ingat ujian Allah walaupun sekecil kita kena duri itu adalah pengampunan dosa ibu-ibu bapak kita sakit perut, itu ujian dari Allah dalam rangka menghapus dosa kita tangannya para ulama itu kalau sakit tidak mengeluh malah justru, Alhamdulillah jadi Alhamdulillah, bu? pak buatan saya tuh di rumah sakit melihat orang sakit itu mengeluh alah, aku kisih gak lah <tuk> kowe ora eling karo Gusti sing gawe awakmu ki Gusti Allah to. Kok lara aku ki sing gawe sapa? Apa ditenung? Apa disantet? Kok mikir kok suudzon. Ini lho Bapak Ibu, monggo. Ujian paling berat itu kita dalam kondisi mewah. Duwe mobil sawah ya duwe bojone sik ayu, omahe oh apik. Wis to jenengan wayah manten, eneng mantenan rewang mantu Sholatnya jenengan husuk pora alah semikir becek lah zaman ini loh masalah-masalah kita dalam kondisi seneng wiridane berkurang infaknya lupa tahajudnya lupa dukanya lupa ibu-ibu tadi sudah duka duka itu jam 6 lebih 2 menit sudah duka kalau mau ke pengajian dulu silakan tidak apa-apa nyicil rong rekaat yang kuliah semula tambah boleh boleh tidak apa-apa kalau kita bicara masalah duka, kok boleh apa toh hikmah fadilah itu kan ini Pak Tarto fadilah itu kakui menak urusan dunia Mau lo sing bakul neng sawah sing bakul neng pasar sak duri budal ya duha lek buka bedak itu toko ni Bismillahirrahmanirrahim. Orasah kota ane diwei kacang hijau, diwei rambut, diwei pengilat. Buatan perlu itu ada nilai sirik hati-hati. Ya dipakai untuk sholat tempat itu, untuk baca Alquran selesai, tidak ada masalah. Ini loh kita bersihkan ibu-ibu bapak-bapak, kita nanti melihat ibadah kita banyak, tetapi pasti ada sirik itu tidak bisa surga makanya Allah mengatakan selama hambaku masih ada iman di hatinya di dadanya, tidak ada nilai sirik sedikit pun, maka masih ada jaminan surga Masya Allah sehingga pernah para, ada seorang sahabat menghadap Rasulullah SAW, Muhammad saya tidak melaksanakan sunnah-sunnahmu yang penting yang wajib saya laksanakan apa kata Rasulullah kamu dijamin masuk surga selama kamu tidak mengurangi dan tidak menambah yang wajib itu itu sudah surga yang penting tidak ada sirik untuk kamu kita menghilangkan sirik niku angel apa angel angel wis rasah adu-adu lah mantinana mantu diwe panjang hilang terus yang sentong tengah diwe cepaan secajen terus payah temu manten diwe pasangan masanya kebu usahin meluku orang ke luku lo traktor usahin mantu si pasangan naik itu nilai sirik itu ada nilai sirik hati-hati itu Wong mantu ki sing penting anake diijab kabul, donga khotbah selesai sudah walimah. Sereng tulang tulang-tulangan neng napa? Gedang nang dok barang kae wis macam-macam. Bar kuwi terus manggulane sak durunge manggulan kangge boceng ungkur-ungkur. Jenang senggala mesti dikajati karo dukune. Padahal dukune rata tau Ini loh Bapak Ibu. Coba kita lihatlah dalam kita. Makanya panjenengan sami nggak usah banyak bicara tapi tolong kalau jangan mantu itu ya mantu sesuai dengan syariat gitu loh. Serahmu macam-macam. Dan itu sulit. Betul sulit. Budaya BCN itu apa ada perintah agama. Boten mereka mriki tasih wonten BCN mboten? Sampean bejaan kuwi ngutangin apa menyumbang. Eh. Kang nah, ngutangi bener. Lah wong dicatet to eh. Oh, Bu. Buati beras 5 kilo, jenenge loro, kambile 5, mine sak bos, duwite 550. Kok engko ayah mantu gender rada dibandele padha are kuwi neng warung nggih rembukan. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, aku nisik dia mantu aku ini nyumbang rokok sak limang slop loh duitnya lima ngatus Lalu aku mantu balik nih satu sewu wisora umum ini berarti tidak ada nilai ibadah Mata Bu. itu harus dirubah yang merubah kita ya kita sendiri lihat pancen nyumbang ya nyumbang sing ikhlas Dibalik neopora, wih urusan Gusti Allah aku ora pengin dibalik, ke, aku nyumbang. Tapi sulit, sulit, betul-betul sulit. Betul, masyarakat masyarakat betul, 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 pun mulai sakit betul, 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 Stinobar betul, 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 sehari selesai kadang ngitung betul, pengen, pengen nyambut gaya betul, 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 itu masalah kita. Ibu-ibu bapak, masya Allah. Tadi oleh panitia disampaikan jam delapan kurang seperempat selesai. Kalau nggih malah marem apa, apa Minal khaf, khaf minal jual ju, wanang minal amal wal angfus kelangan keluarga. Sopo sing kelangan keluarga orang nangis. Sana ngalah putrane ini dibundut dinding Allah susah, bujuni mati susah, Harta kita berkurang susah. Bapak ibu, cinta pada keluarga, cinta pada harta, jangan melebihi cintanya kepada Allah. Yang kita miliki sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah. Kalau tidak diambil oleh Allah, kita yang akan meninggalkannya. Mesti itu bondo, oke okay, duit, oke. Okay yo bakal ditinggal mulane ojo lali infakmu sodakohmu zakatmu monggo angfus ditinggal oleh orang mati keluarga kita hilang tidak ada masalah makanya adalah waktu kita berdoa pada Allah jangan berdoa ya Allah tawil umrona ya Allah panjangkanlah umurmu nggak bener itu kurang pas yang benar itu gimana? Allahumma barik lana fi umrona. Ya Allah berkailah umurku ini. Jangan minta panjang umur. Di umur, di umur, di umur, di umur, umur satu seket tahun. Anak Isra neng kabeh. Wis mati kabeh. Oh, alah anakku bodoh mati. Singupeni aku serai neng. Akhirnya aku ngelemah tok. Jadi kan pengen ngunungi? Dah Makanya kalau berdoa, Allahumma barik lana fi umbrana. Ya Allah berkailah umurku. Jadi umur kita itu berkah. Berapapun umurnya berkah, bermanfaat. Ingat sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi tekanan awak diwiki masyarakat, kok gue yang kumpulan, yang pertemuan, diharap-harap ketemu datangnya kita. Jangan justru malah kayak gue lihat tekonu cara kayak nah, jangan sama seperti itu. Woi, iki ini teko. Nah, ini jadi masalah. Jangan seperti itu. Mari kita memperbaiki diri. Harunas yang faulinas kata Rasulullah. sebaik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat apa? Ya apa sajalah. Ingat kita masing-masing pribadi ini punya kelebihan, punya masia sendiri Sendiri, tidak ada orang yang tidak diberi kelebihan oleh Allah. Semuanya diberi. Nah, kelebihan yang kita miliki untuk amar maruf, nahi mungkar, yang terakhir wabah siris sobirin. Kata Allah, "Kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang sabar, sabar menghadapi masalah dunia. Bapak ibu, tidak ada hidup yang tidak ada masalah." neng masalah ekwi ora podo ngoten lho dadi lek ning masalah aja mengeluh ana ora dite ho alah urip urip nyapa urip nyapa? apa ho alah nyapa kowe sahabat ki nyapa wong mantu akeh ra pak pak kaya mengeluh to mengeluh setiap kita mengeluh Maka kenikmatan akan dikurangi oleh Allah Masya Allah Dikurangi Apapun yang terjadi pada diri kita Itu mesti ada nilai hikmahnya Dan sudah diukur oleh Allah La yukallifullahu nafsan Laha makasabat Wa alaihamak tasabat maka ayat ini saat Al-Baqarah terakhir itu jangan lupa setiap kita habis sholat doa itu. Karena kita minta mohon pada Allah agar kita itu diberi beban oleh Allah tidak di luar kemampuan kita. Gitu loh. Kita salah, kita lupa, tetap diampuni oleh Allah. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan karena jamnya memang tadi sudah disampaikan karena ada ujian ya mungkin kalau kurang pas kurang merono penggali penggalih panjenengan sami mawantu wantu klon yun duko ingkang jenengan sambung liwat radio gema surya bisa setiap senin sore kemis sore monggo ya kalau SMS WA di HP saya ngerti masa kejawab malah kadang-kadang waktunya tidak mungkin saya kira itu karena memang waktu terbatas semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri pribadi saya utama ini pun lebih dibatang panjang dengan saya mengkang rawuh waktu kesempatan menikah dados warga kuwi butuh tenanan le awake dia pengin munggah swarga kabeh ngamal kudu didasari ikhlas eh, ikhlas eh, enteng eh ikhlas neng cak cak ane anggil cak cak ane anggil menungso kuitisiasi nafsu dening Gusti Allah mugi-mugi estu lansami sakit ikhlas punapa bingawan ingkang kulan dan sami tindakan semoga sama kita diriakan tentu ngode di Allah mugi-mugi klon dan sami kalepet Ewani ya, pun tiang tiang kang tu pun paling makfirah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mina Bismillahirrahmanirrahim. rajim Bismillah <tuh> rahman rahim. Inna Allah <tuh> malaikatahu sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Ali wa sallabi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin hamdan juga fi masjidah ya rabbana walakal hamdu kama yang bagi li jalali wa jial karimu adhi mustanik Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawfana ma'al barar Allahumma abrik alayna sabaran wa sabit akdamana wa ngsuna lalqawmil kafirin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Rabbana la tuzi' qulubana Bada idhadaitana wahab lana milatunka rahmah Wahayyi' lana min amrin arsadaq Allah magfir lana dhunubana ladhina ihna syabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghilla liladina amanu rabbana inna karahu rahim Allah ma salimna salim dinana salim tawhidina salim bihayatina minas sarra'i wa dhara' wal bala' wal faksha' wal bunkar inna kata doa Allahumma inna na'udu min juhdil bala wa tarkis siqa wa su'il qadda wa samatil a'da birahmatika ya rahmat rahimin Allahumma gfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim Ya Allah Allahumma gfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim Rabbana la tuakhidna inna sina wa ta'na Rabbana wa la tahmil Isran kama hamal taulan ladhina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la tuqatala nabih Wa'afu'anna wa gfir lana warhamna anta marana lal alqawmil al kafirin Rabbana atina fi dunya sanata wa fil akhirati sanata wa qina adha banar wa adkhilna al-chanata ma'al barar Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbil Alamin, Ya Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahabih jama'in Subahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa salam nalam al-salim alhamdulillah Rabbil Alamin Wa untan setia kekirangan Ula nyaman apa untan Wa akhiran aku lakum bila tukul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh